Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fi ulumi fi darini amin. Wa minha, dan diantaranya, diantara riya-riya yang sangat halus adalah hikayatul a'mali sholihati, menceritakan amal-amal soleh. Allati waqa'at, yang telah terjadi, fi azmanin madad, di zaman-zaman yang lalu. Walam yashmur biha ahadun illa li gharadin syar'iyyin, dan tidak ada yang tahu dengannya oleh seseorang dengan amal-amal soleh itu, illa, dengan cerita amal-amal soleh itu, kecuali illa li ghararin syar'in, tujuan syariat. Fa inna hikayataha, karena sesungguhnya menceritakan amal-amal soleh bi ghairi ghararin syar'in, dengan tanpa tujuan syariat, ya rudduha, itu dapat menolak akan dia, ila suratir riya'i, kepada rupa riya, biha, dengan amal-amal soleh itu, hala amalnya, ketika mengamalkannya. Jadi kalau enggak ada tujuan syariat, jangan kita ceritakan. Kalau ada tujuannya supaya orang gemer, supaya orang mau beramal, itu boleh. Kalau enggak ada, jangan. Apalagi buat bangga-banggaan, jangan. Wa min wasiyati Sayyidi Aliyin Al-Khawasi rahimahullahu ta'ala li as'alihi, dan di antara wasiat Tuanku Ali Al-Khawas, Sayyidi Aliyin Al-Khawasu, wa min wasiyati Sayyidi Aliyin Al-Khawasi, Al-Khawasi, di antara wasiat Tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala li ashabi, kepada para sahabatnya, maksudnya murid-muridnya, ihzaru minat tasmi'i bi'amalikum, hati-hati olehmu daripada memperdengarkan dengan amal-amal kamu. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya memperdengarkan amal, yubtiluha, dapat membatalkan amal. Karya'i, seperti riya, ala haddin sawain, atas batasan yang sama. Kama sarraha bizalika haditsu, sebagaimana telah menjelaskan dengan demikian itu oleh hadis. Lakin litasmi'i dawamun, akan tapi bagi memperdengarkan amal itu ada obatnya. Bahwa, dan dia itu obatnya adalah ayyan damal abdu ala dzalik. Ayyan damal abdu ala dzalika, bahwa seorang hamba menyesal atas demikian itu. Pertama obatnya begitu, setelah dia ceritakan amal-amal. Yang kedua, wayatuba, dan dia bertaubat min zalika, daripada demikian itu menceritakan amalnya, taubatan shodiqatan, dengan taubat yang benar. Bagaimana taubat yang benar? Bi annahu la ya'udu, dengan bahwasanya dia tidak kembali lagi, yusammi'u ahadan. Ini hemat saya, ini ada yang kurang ya, bukan ahadun nih ya, tambahin alif aja, nggak enak nih kalau di yasma'u ahadun, nggak enak nih ya. Jadi tambahin alif aja, insyaallah la ala sawab yang benar ini. Bi annahu la ya'udu yusammi'u ahadan minan nasi bi amalin min a'malihi,
dengan caranya taubat yang benar adalah dengan bahwa dia tidak kembali memperdengarkan kepada seseorang minan nasi daripada manusia bi amalin daripada dengan amal min amali daripada amal-amalnya. Dia tidak kembali lagi memperdengarkan kepada seorang dengan amal-amalnya. Adapun kalau orang dengar dia punya amal itu malah lain lagi ya. Ini yang kagak boleh adalah dia memperdengarkan, itu enggak boleh. Kalau orang dengar dia beramal, ada orang lain cerita, itu lain lagi. Enggak apa-apa itu mah. Jadi jangan kita ceritakan amal kita. Ya, kecuali ada tujuan syariat tadinya. Izit taubatu shodiqatu, karena taubat yang benar tamhu tilka zillata, itu dapat menghapus kegelinciran itu. Fa iza taba kadzalika raja'al 'amalu sa'ian bi masyiatillahi ta'ala. Maka apabila dia taubat seperti demikian, maka kembali oleh amalnya menjadi sahih, benar dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu zalika, dan seperti demikian itu, Kamis ni wa masalu aja ya. Wa masalu zalika kamasali rajulin. Perumpamaan demikian itu seperti perumpamaan seorang laki-laki karena sahihal jismi, adalah dia itu seorang yang sehat badannya. Summa tara'a alaihi maradun, kemudian datang kepadanya oleh sakit, oleh penyakit. Afsada sehatahu, yang merusak akan kesehatannya. Fastakmala dawa'an dafi'an, lalu ia ya, membuat obat yang bermanfaat. Ia mengamalkan obat yang bermanfaat. Ia mengamalkan obat yang bermanfaat. Maksudnya apa? Dia makan obat, dia minum obat. Ya, nafian, obat yang manfaat. Fastakmala dawaan nafian, dia mengamalkan obat yang bermanfaat. Maksudnya apa? Dia minum obat yang bermanfaat. Fa'azzalallahu ta'ala bihi zalikal maradu, lalu dengan sebab itu, buatnya sebab Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dengan sebab obat itu akan penyakitnya itu. Wa adal jismu bi fadlillahi ta'ala ila hali si'atihi, dan kembalilah badannya itu, jisimnya itu dengan karunia Allah Ta'ala kepada keadaan sehatnya. Fa'ulima, maka dapat diketahui anna litasmi'i dawa'an, bahwa bagi memperdengarkan amal itu ada obatnya. Bi khilafir riya'i, lain halnya riya'. Kalau riya' enggak ada. Kenapa riya? Li'annahu yufsidul amala min aslihi, karena bahwasanya riya dapat merusak akan amal dari dasarnya, dari pongkol-pongkolnya rusak. Kalau cerita amal enggak ya, apalagi kalau dia tujuan syariat, diceritakan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya ya semangat untuk beramal, nah, itu enggak apa-apa, ada tujuan syariat. Wa minha, dan diantaranya lagi riya yang sangat tersembunyi, qat'ul maz'il mubahi, memutuskan ya, berlucu-lucu yang mubah, sendak gurau yang mubah. Iza dakhala man yustahya minhu, apabila masuk oleh orang yang dimalukan darinya. Jadi ada orang yang dimalukan
kalau ada dia malu, dia berhenti. Itu termasuk ya, riya yang tersembunyi. Wa qad kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yaqulu, sungguh ada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, law qila, jikalau dikatakan anna amirul mukminin, bahwa amirul mukminin dakhilun alaika sa'atan, masuk atas engkau satu saat. Ya. Fasawait, ya. Jikalau dikatakan bahwa amirul mukminin masuk atas engkau satu saat. Fasawaita, fasawaitu liyati miyadi biyadi miyadaya, lalu aku merapikan jenggotku dengan dua tanganku. Ya. Lakhibtu, misalnya aku takut an uktaba, bahwa aku ditulis fi jaridatil munafiqin, pada daftar orang-orang munafik. Fala taqta, maka oleh karena itu jangan kau putuskan ya akhi al-mazhal mubah, akan sendak gurau yang mubah itu, li ajli dakhilin alaika, karena masuk atas engkau seseorang, illa bi niyatin salihatin, kecuali dengan niat yang baik. Kenapa? Fa inna kharaka namusil abdi inda man yustaha man yustahya min aula nirtika bi sifatan nifaqi, karena sesungguhnya robek ya jaring jati diri, ya. Karena sesungguhnya robek jaring jati diri seorang hamba di sisi orang yang dibuat malu, itu lebih utama daripada melakukannya dia akan sifat kemunafikan. Oh, sekedar ya malu sedikit ya enggak apa-apalah, bahasa kita begitu. Daripada ada sifat munafik. Wa minha, di antaranya lagi riya yang tersembunyi adalah aziyadatu, bertambah fil itraqi wal khusyu'i, pada nunduk dan khusyuk, lidukhuli ahadin minal akabir wa ghairihim, karena masuk seseorang daripada para pembesar dan selain mereka. Kalau ada orang besar nunduk khusyuk, tapi bukan berarti udah enggak usah khusyuk, enggak usah nunduk, bukan begitu, bukan. Tetap kita khudu khusyuk. Kalau ada orang mulia, guru, orang tua, ya, khusyuk, khudu, nunduk. Jangan endangak aja gitu. Ini kalau ada ya, bertambah, ketika itu enggak ada, yang biasa aja. Jadi ada tujuannya, ada maksudnya. Waqad kana sayyidi, sungguh adalah tuanku Aliyun al-Khawasu, Ali al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul, beliau berkata, iza dakhala ala ahadin amirun, apabila masuk atas salah seorang kamu seorang raja, wa fi yadayhi sabahatun yusabbi'u biha, dan pada tangannya ada tasbih yang ia bertasbih dengannya, fala yudimha fi yadihi illa bi niyatin shaliatin, maka janganlah dia mensenantiasakan akan tasbih pada tangannya itu kecuali dengan niat yang baik, yang soleh. Kecuali niatnya soleh, baik, bagus, yang sudah biasa dia pegang tasbih, enggak apa-apa. Tapi memang kita, kalau kita khudu sama seorang presiden, seorang dunia, orang kaya, ya, punya jabatan, kita tunduk, ini enggak boleh. Enggak boleh. Akan hilang 2/3 agama kita. Yang boleh kita tunduk khudu sama ya ulama, sama orang tua, pejabat karena jabatannya, orang kaya karena kayanya, itu enggak boleh. Kita biasanya tuh begitu, banyak orang
Orang-orang kaya patuh, tunduk, belain sekawanan. Kirain Ustadz yang bilangin. Nggak mau, nggak nurut. Karena nggak ada duitnya. Ini sifat-sifat munafik. Wal yahzar min ayyakuna jalisan, dan hendaklah dia hati-hati daripada bahwa adalah dia itu duduk. Yadhaku, tertawa-tawa. Wa huwa ghafilun anillahi ta'ala, sementara dia itu lalai dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak, lupa sama Allah. Jangan sampai. Fayadukhulu alaihi amirun, lalu datang seorang raja, ya presiden, ya atau apa, ya gubernur. Fayakhudhu sabhata, lalu dia ambil tasbih, biadihi di tangan, dengan tangannya. Fayusabbih, lalu dia membaca tasbih, biha dengan tasbihnya itu. Illa biniyatin sholihatin, kecuali dengan niat yang soleh. Kecuali niat soleh, enggak apa-apa dah. Kau niatnya supaya disoorin, mau Allah rajin banget zikirnya, ini enggak boleh. Haruban minal uku'i minal riya'i al-muhiti al-mu'biti al-mu'biti lil a'mali, karena lari daripada jatuh pada riya yang dapat menggugurkan bagi amal. Kalau orang banyak biasa aja, ketika ada orang pegang tasbih, ini riya. Wadaqo iku riya'i kasiratun mazkuratun fi kutubil qawmi. Riya-riya yang halus itu banyak sekali tersebut dalam kitab-kitab kaum sufi. Ya, banyak sekali. Fa'lam dhalika ya akhi, ketahui demikian itu wahai saudara. Wallahu a'lam bishawab.